Halo, assalamualaikum, selamat pagi sahabat Matok Ngevlog. Pagi ini Mas Tok ada di jembatan Haji Abdul Syukur ya, penghubung antara Telaga Etar dengan Ampukung Hulu ya. Kondisi keluar saat ini banjir lagi ya, kalau nggak salah di bulan ini sudah 3 kali ini banjir luapan Sungai Tabalong meluap. Kita akan coba melihat situasi perjalanan pagi dari Telaga Etar ini ya, tepatnya dari atas jembatan Haji Abdul Syukur sampai dengan simpang 3 kepala tembok. Seperti apa luapannya, kita lihat. Ya, ini dari atas jembatan Haji Abdul Syukur ya. Terbagi di sini menuju Amuntai dan menuju ke Danau Panggang Benua Lawas. Sana dari arah Tabalong ya. Airnya cukup ketat. Ini dari atas jembatan Haji Abdul Syukur ya. Ke kanan keluar Tanjung Lamelang, ke kiri Amuntai Banjarmasin. Oke, seperti apa kondisi jalanan yang ada di Telaga Etar sampai simpang 3 Baco kepala tembok juga kita lihat ya. Ya, kita start dari jembatan Haji Abdul Syukur Telaga Etar Ampukung. Kita belok ke arah kanan. Pagi ini hari Kamis nih, tanggal 30 Maret 2023, cuacanya gerimis dan mendung cukup tebal masih di sekitaran Telaga Etar. Dekat ini Sate Rambung nih, angin tebal. Biasa ini adalah luapannya di sini-sini ini aja ya. Padahal ini sudah ditinggikan sini aja. Gitar. Di sini ini memang cukup dalam sekali ya. Ini belum seberapa nih, misalnya masih makin naik ya. Ini harinya masih hujan terus saja. Dengan Dapatar ya, BGS Dapatar. Jembatan Ampukung Haji Rehan. Sip ya harinya ya. Dengan Gang Fadilah Nasir, tempat penahanan TPC ya. Masjid Al-Munawara. Harinya merintik, keluar merintik. Hari Kamis ini, hari pasaran ini ya. Kalian nanti kita cek lihat suasana pasaran hari Kamis puasa yang kedua. Hari Kamis kedua puasa ya. Kemarin hari Kamis pertama pas hari pertama puasa. Jadi sudah 1 minggu ya puasa ya.
satu. Langgar kuning. Lagi karena kita mau masuk tidak Tegal. Tidak Tegal ya. Tegal ini ada titik luapan di depan situ. Warungnya Dulur Sambal Cobek Garang Ngan. Nah, di sini nih ya, tidak Tegal ya. RT 2. Ini irigasi yang di mana sini tetap meluap ya, dekat dengan sekolah SD tidak Tegal 1-2. Hujan. Simpang 3 Bacau. Kita cek nanti Gunung Rantau meluap enggak, kita lihat ya misalnya. RT 4. RT 4 ini meluap juga ya, dekat dengan Depot Semi. Yang Gang Kedondong, Jembatan Kedondong. Deras di sini, tadi malam belum seperti ini, cepat sekali airnya. Banjir, oh mancing apa tuh, banjir mancing. Beganal pulang nih lah di Baruk nih. Wah ya, ini kadadak kok puyuh, diganti sama Nila. Ini dekat dengan Masjid Arida keluar ya, sudah meluap sekali. Yang kemarin belum kesini nih, ini sudah meluap sekali di sini. Pasarannya mulai ramai kena hujan hari Kamis nih. Sampai di simpang kepala tembok ya. Di sini
udah cukup dalam nih di pulau ini. Tergamat. Banjir lagi Pak Jumindan. Hujan lagi ya, dekat dengan Bertasop dan jembatan menuju ke Masintang. Ini cara pelabuhan ke sana kemana ya? Cara apa ini? Hujan ya, hujan. Dengan Masjid Al-Kiram dan Simpang Tiga Kepala Tembok ya. Mungkin di situ ya. Mau informasikan bagaimana kondisi banjir yang ketiga di bulan ini pas bulan puasa ini. Akhir Maret. Simpang Tiga Kepala Tembok. Oke. Okay.